datang ke sini yang pertama saya akan memantau terbit surat edaran Bupati nomor 300 terkait dengan PPKM mikro yang ada di Kabupaten Bekasi. Ini kita lakukan karena memang angka kasus COVID di Kabupaten Bekasi meningkat. Jadi kita tidak melarang untuk berusaha, tetapi bagaimana kita membatasi terhadap usaha ini agar nantinya penyebaran COVID-19 yang ada di Kabupaten Bekasi bisa kita tekan. Bisa dipahami oleh para pengusaha, khususnya Jain dan yang lain. Itu kita tetapkan memang sampai jam 7 sore, dan juga kita juga tidak henti-hentinya besok juga akan terus akan kita lakukan sosialisasi, apalagi besok pada hari Minggu mungkin banyak rumah makan yang nantinya tentu saja banyak warga yang nanti kita akan memberitahukan kepada mereka, memberikan sosialisasi tentang pembatasan ini. Pak, hasil evaluasi hari ini kunjungan ke lapangan ke beberapa titik, pantauan tahun 8 seperti apa Pak? Pengecekan sudah satu atau bagaimana? Terkait pantauan di lapangan memang ini harus ada terus sosialisasi dari kita. Kita juga membentuk posko sampai dengan kecamatan dan tingkat desa terkait dengan COVID ini. Harapannya tentu saja kita tetap sosialisasi mengajak orang-orang kembali kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Khususnya memang sekarang ini lonjakannya memang lonjakan kasus yang luar biasa, ini tentu saja antisipasinya juga harus lebih ketat lagi. Pak, terkait hajatan bagaimana Pak? Soal sanksi terkait dengan ini kan ini sedang dibahas di DPRD, mudah-mudahan peraturan daerah kita terhadap sanksi protokol kesehatan minggu depan mungkin akan selesai, dan itu saja ini menjadi dasar hukum kita untuk melakukan berbagai hal terkait dengan sanksi terhadap protokol kesehatan. Pak Bupati. Ya. Nanti kita lihat itu. Kemarin kita. Jangan lupa subscribe ya.